Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat dana hibah dari Uni Emirat Arab. Tak tanggung-tanggung, dana hibah tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Nantinya dana hibah tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan Kota Solo. Gibran berangkat ke Uni Emirat Arab pada 25 Desember lalu. Lawatannya ke UEA akan berlangsung hingga Sabtu 31 Desember berdasarkan surat izin yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Melalui akun Twitternya, Gibran mengaku bersyukur dapat menerima dana hibah langsung dari Presiden UEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Dikatakannya uang tersebut nantinya akan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di Kota Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pun mengungkap besaran dana hibah yang diberikan oleh Presiden UEA. Pemkot Solo mendapatkan dana hibah dari pemerintah UEA senilai 15 juta US dollar atau setara dengan 236 miliar rupiah. Rencananya dana hibah akan dikucurkan untuk 7 organisasi perangkat daerah atau OPD. Teguh menyampaikan dana hibah yang nanti digelontorkan di beberapa OPD sudah ada pertanggungjawabannya. Salah satu contohnya yaitu Dispora yang nantinya akan dimanfaatkan untuk perbaikan Gor Manahan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya kalau YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.